Oke, halo guys, teman-teman sekalian, balik lagi bersama saya di channel Arga Delano. Oke, apa kabar nih teman-teman semuanya? Oke, sudah lama tidak upload video review project seperti ini ya guys ya. Oke, jadi pada kesempatan atau pada video kali ini saya akan mereview atau bongkar project lagu yang saya remix, lagu dari Konsita yang berjudul Ratu TikTok. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu lagu ini yang saya remix ada di channel ini, nanti saya sertakan di deskripsi untuk lagunya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke projectnya. Oke, jadi di sini ini dia penampakan dari project lagu Ratu TikTok dari Konsita ya guys, yang saya remix. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kalau sangat berantakan sekali ya guys. Gak apa-apa berantakan, yang penting hasilnya mancap. Oke, yang pertama di sini kita mulai dari temponya dulu ya guys. Dari temponya di sini, di lagu ini saya menggunakan tempo 132 BPM. Lagu tempo-tempo standar ini untuk lagu-lagu funky naik, lagu-lagu simple funky dan sejenisnya teman-teman. Baik, langsung saja kita menuju ke yang pertama. Di sini ada vokalnya atau akapelanya. Banyak yang bilang syaratnya lincah goyangan. Jadi di sini vokalnya saya naikkan pitch-nya 100 ke kanan ya. Jadi naik satu oktav biar tidak kena copyright. Terus temponya juga saya kasih percepat. Jadi 132 BPM untuk vokalnya. Dan untuk akapelanya ini saya buat sendiri ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara buat akapela, nanti saya taruh linknya di deskripsi untuk tutorialnya. Tutorialnya ada di channel ini juga, atau enggak teman-teman bisa klik rekomendasi di atas nanti kalau muncul. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada bass. Bassnya saya menggunakan Citrus. Untuk presetnya saya menggunakan Sub Bass 2 ya teman-teman. Sub Bass 2 untuk bunyinya seperti ini, susunannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa nonton ini pakai headset atau pakai speaker biar bisa kedengaran bunyi bassnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada, setelah bass di sini ada rhythm. Nah, rhythmnya sendiri di sini saya menggunakan dua plugin. Yang pertama Dance Piano dari FL Case. Kemudian yang berikutnya ada dari Harmless, yang ini presetnya standar default, cuman saya setting di bagian sini, terus saya simpan menjadi bunyi funk, apa presetnya saya namakan funky seperti ini, yang bunyinya seperti ini. Oke, jadi kalau kita dengar keduanya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah rhythm di sini ada snap atau bahasa Indonesianya petikan jari ya. Kemudian berikutnya di sini ada pads atau apalah sejenis namanya, lupa saya namanya. Dan di sini bunyinya seperti ini. Oke, untuk pluginnya saya menggunakan Citrus juga. Untuk presetnya di bagian mana ya, saya lupa. Oh ya, di sini piano, terus di realistic 2 ya. Bunyinya seperti ini. Oke, langsung saja kita next. Di sini ada floating. Terus di sini ada pengiring. Pengiring ini Harmless, dari Harmless. Cuman saya tidak tahu bahan apa, dari mana, apa preset aslinya apa. Cuman di sini saya tulisnya namanya balon. Ini juga saya dapatkan dari teman saya dan namanya balon. Oke, untuk pengiringnya bunyinya seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, dan di sini untuk vokalnya di bagian awal sini saya menggunakan automation clip untuk vokalnya. Saya menggunakan automation clip dengan Fruity Love filter ya teman-teman. Jadi ini kalau kita dengar
Jadi suaranya itu dari pelan low terus naik pelan-pelan mengikuti ini ya, masing-masingnya ini. Dari malam. Jadi itu menggunakan Fruity Loaf Filter. Yang ininya kita automation-nya. Oke. Coba kita dengarkan bagian yang pertamanya dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama sini. Nah, bagian yang pertama sini sudah masuk, ada kick, ada tamborin dan lain-lain ya. Kita mulai dari yang pertama dulu di sini. Di sini untuk kicknya saya menggunakan kick sejuta umat atau sejuta remixer, yaitu dance kick. Dance kick yang bunyi seperti ini, outnya saya kecilin. Dan kemudian di snare-nya, snare ini saya dari Kashmir, Kashmir Vol 3 hip hop snare. Jadi saya ini snare ini sering dipakai di sama Rawi Beat atau Rawi Jafar juga dan remixer-remixer Funky Neck yang lainnya. Jadi saya namakan di sini snare Rawi. Oke, kemudian ada kick dan snare. Kick dan snare-nya bunyinya seperti ini, guys. Oke, kemudian di sini ada bass, bassnya sama menggunakan subbass 2, susunannya seperti ini. Oke, kemudian ada rhythm, rhythm juga sama seperti yang tadi di depan, cuma mengikuti chordnya saja. Kemudian di sini saya tambahkan tamborin. Jadi kalau kick snare sama tamborin jadinya seperti ini. Terus di sini ada bass mong acid yang bunyinya seperti ini. Itu ya teman-teman, kalau digabungin jadi seperti ini. Kemudian di sini ada balon tadi, pengiring tadi. Saya tambahkan di sini. Terus ada floating tinggi, floating naik, floating dan floating turun. Kalau tambahkan sama bass, rhythm. Terus ada di sini saya tambahkan right loop ya teman-teman, yang seperti ini. Kicknya saya hilangkan, kemudian saya hilangkan, cuma di sini cuma pakai vokal, bass, rhythm, tamborin, right loop, bass mau acid, terus tambah sama yang ini tadi, apa namanya, pad atau apa tadi. Terus untuk build up-nya, long fill-nya itu saya menggunakan dari Kashmir yang bunyinya seperti ini. Saya tambahkan balon tadi ini untuk floating up, floating down, sama saya tambahkan rolling snare seperti ini. Tapi di sini saya kasih swap stereo, jadi dia bisa pindah dari mono ke stereo seperti itu. Coba kita dengarkan. Masuk ke dropnya, di sini dropnya yang pertama vokalnya dulu ya, di vokal di sini. Jadi ngetop, di topnya itu saya potong
dari potong-potong seperti ini, jadi top 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 ya kita makin top 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 top. top Oke, top kemudian tambah di sini untuk feel-nya saya menggunakan snare yang tadi. Top ya kita makin tambahkan ini. Top ya kita makin tadi snare apa snap tadi di depan. Top ya kita makin top. Terus ada kick sama seperti di depan. Untuk ritmenya sama, bassnya sama, bass memang sama, cuma di sini saya tambahkan head head yang bunyinya seperti ini, seperti itu. Kemudian di sini ada floating floating. Jadi oh, sebelum masuk sini saya ada tambahkan ini reverse sound ya, yang bunyi seperti ini. Oke, coba kita dengarkan dulu. Masuk ke intinya untuk dropnya atau biasa dibilang bongkar-bongkar yang pertamanya. Nah, bongkar-bongkarnya yang pertama di sini saya yang balon tadi saya clone dia, saya ini dia jadi yang baru. Untuk bunyinya seperti ini, susunannya seperti ini. Seperti itu. Terus saya layer menggunakan vokal yang di harmor yang gini seperti ini. Terus saya ambil di dance ma. Jadi kalau kita dengar untuk yang ini jadi seperti ini. Jadi sangat simpel sekali mengikuti balon tadi, cuman ini ada yang panjang dance-nya gitu. Dan di sini saya tambahkan sidechain ya teman-teman, di sebelah sini saya tambahkan reverb, sound go DJ sama gross beat. Gross beatnya sidechainnya seperti ini. Kalau tidak di gross beat nanti jadinya seperti ini. Sekali jadi saya sizein dia dengan gross beat jadi lebih halus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi secara garis besarnya seperti itu bagian drop satu sini. Mungkin teman-teman kalau mau yang belum nonton fullnya bisa langsung cek link di deskripsi atau mungkin bisa kepo-kepo di channel saya ini, judulnya Ratu TikTok Remix by Arga Delano. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman kalau nonton video asli dari lagu ini atau lagu originalnya dari di channelnya Oji Production, di channelnya KAE Oji, jangan lupa dicek juga, jangan lupa subscribe juga channelnya dia. Soalnya terima kasih juga buat Kak Oji sudah mengizinkan saya remix lagu ini juga. Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan mastering saya, di sini saya masteringnya hanya menggunakan Fruity Blood Overdrive, Fruity Balance sama limiter, cuman itu saja. Sebenarnya mastering itu tidak terlalu berpengaruh sih, tergantung dari kita mixingnya bagaimana. Kalau kita mixingnya udah oke, ya gak perlu mastering. Soalnya semuanya itu tergantung dari mixingan kita. Kita bikin lagu itu 5% 5% mastering, 95%-nya mixing. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau FLP atau project lagu ini, nanti saya akan kasih secara gratis, tapi ya teman-teman ada tapinya. Karena zaman sekarang itu kan banyak tapinya. Tapi bohong, tapi lain-lain. Oke, buat teman-teman yang mau project ini,
nanti bantu share saja video ini. Nanti kalau sampai 200 like, nanti sampai 200 like, nanti saya akan kasih free FLP lagu ini di deskripsi atau tidak di komentar, tapi harus 200 like. Ya 200 like, nanti saya akan kasih FLP dari lagu ini. Oke. Okay? 200 like ya teman-teman. Oke, okay, jadi buat teman-teman yang mau FLP lagu ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya juga, share ke grup-grup Facebooknya atau yang lain-lainnya. Jangan lupa like sampai 200, nanti saya kasih FLP lagu ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah, subscribe, subscribe. Biar aktifkan tombol loncengnya juga, biar nanti tidak ketinggalan saya upload video-video seperti ini. Atau tidak, lagu-lagu saya yang terbaru, oke? Okay? Oke, terima kasih guys sudah nonton sampai di sini. Mungkin sekian dulu untuk review project kali ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye, see you.